Saat ini kita berada di Gerbang Bakauheni Selatan yang telah diresmikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2018. Tol ini panjangnya sekitar 140 km. Dan gerbang yang baru dioperasikan baru ada 4 gerbang, yaitu pelabuhan sampai Bakauheni dan yang kedua Kota Baru dan Lematang. Di sini kami menyediakan derek gratis, derek kecil dan derek besar. Derek besar berfungsi untuk menderek kendaraan golongan 2 ke atas. Dan kalau untuk derek kecil hanya untuk mengangkut golongan 1. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali.